Kurang aja lo nih. Gerah. Waduh. Jom, lo kita ngerasa panas, Jom. Iya. Tuan Raja hebat banget ya. Iya. Raja Botak, kok lo canggih sih sekarang? Bisa-bisanya lo melelehkan es yang gue bekukan. Iya dong. Asal lo tahu ya, sekarang kekuatan gue udah lebih sakti. Gue bisa menyerap kekuatan api. Bahkan, gue bisa mencairkan gunung es sekalipun. Wow. Hahaha. Iya, kok kaget? Iyalah, ini di luar dari kebiasaan. Wow. Malah pada diskusi. Nih, sekarang ngerasain ilmu gue. Itu kalau dunia nyata. Ini dunia tuyul. Aduh. Dia nggak usah seneng gitu. Ini nangis. Aduh beneran. Kemaketan lo aja sama gue lo aja. Baru juga gue nongol lagi di sini. Udah lo gue gosokin. Makanya rambutnya tuh rambutnya dipotong. Lu bapak gimana nih? Kayak kemarin. Tipis. Lu kan ditipisin sapi jadi nggak gosong. Gosong juga sih. Ingat deh. Apa yang lo lakukan sama gue sekarang? Akan lo terima akibatnya. Siapa takut? Permisi. Wah, hilang aja. Dia mau pergi aja deh. Mau mandi kali deh. Kurang aja mandi kali. Aja, putar aja sekarang hebat ya. Wah, iya dong. Apa tahu? Yung duyung duyung, dayang dayang, dayung dayung. Yung Putri. Ya Ucil, Petir salah ngelempar kan. Emang itu apaan tadi? Mantra. Ucil minta maaf ya, Ucil gak sengaja. Kan Ucil baru muncul. Ya udah deh, gak apa. Eh, Bu Guru mana? Gak tahu. Tadi udah belajar? Udah dong. Aduh ya, kita sarapan. Ayo. Akhirnya, lega juga ya. Aduh, waduh, kok kaki gue jadi gini sih? Jadi kayak duyung. Waduh, gimana nih? Aduh. Aduh, ada-ada aja. Ada. Bos! Eh, bos! Bos, mana gue tahu? Waduh. Kakinya bisa jadi duyung sih, bos. Bos, gak kenapa-napa kan? Gak kenapa-napa. Aduh, kaki gue jadi duyung. Oh, jadi bos nuduh-nuduh si Putri manusia duyung. Padahal bos sendiri manusia duyungnya. Wah, lempar tawan sembunyi batu nih. Mimi, lempar batu sembunyi tangan. Eh, lagi itu juga bukan benar. Ini gue bukan duyung, bukan manusia duyung. Kok jadi begini sih? Aduh, bagaimana ya, Musya? Dari dulu gue kenapa-napa. Iya sih, bos. Emang dari? Jangan-jangan gue kena penyakit lagi. Penyakit duyung-duyungan. Waduh. Sekarang nggak ada yang bisa lagi ngelawan gue. Kekuatan gue udah bertambah. Gue sekarang sudah punya kekuatan naga api. Jul. Apaan sih? Kipasnya dong. Enggak, gue juga baru kipas. Enak aja lo. Pinjem. Eh, jangan. Pinjem. Eh, mana sih lo? Bentar. Eh, gue. Ancung, gateng. Malah pada ngeributin kipas lu. Malu gue mau sekarang macan. Aduh, ampun Tuan Guru aja. Ampun. Gerah Tuan Guru aja. Gerah Tuan Guru aja. Ya. Makanya jangan pernah ngelawan meraja. Gerah Tuan Raja. Iya, masalahnya gerah Tuan Guru aja. Pasang kaki biar kita kedinginan nih. Oh nggak, Jul. Tuan Guru aja terlalu kuat, Jul. Makanya nih, kerjaan sama panas, Jul. Bener. Eh, Tuan Guru aja. Pasang AC, kek. 2K biar kita kedinginan nih, Ngocok. 2PK. Sih, sama aja. Yang penting ada kak. Aduh, aduh, aduh. Banyak mintanya lo sekarang ya. Eh, dengerin lo berdua. Kalau lo udah ngerasa gak betah di sini, lo pergi angkat kaki. Apa? Berarti Tuan Guru aja ngusir kita? Oke, friends. Gak jadi masalah. Aduh. Kipas, kipas. Tuan Raja tega. Tega banget sama kita, Jul.
Cuma gara-gara kipas doang, Cul. Sama AC, Cul. Iya, Cul. Tuan Raja ngusir kita. Benar, Tuan Raja tega. Harusnya Tuan Raja bukan namanya Raja Tuyul. Benar. Tapi Raja tega. Betul. Iya, Cul. Mending kita kabur. Nih, kipasnya. Makan, kipas. Nah, Cul. Ya, kenapa pada baper gitu sih? Kan harusnya gue yang marah. Aduh. Kenapa? Ini sapu dede inces kosong. Nggak keren lagi deh, nggak bagus lagi. Malah biaya perawatannya mahal. Ya udah, dede inces sabar ya. Nanti Om Kentung bantuin deh cariin siapa sih pelakunya yang berani gosong-gosongin sapu terbang dari Jess ya. Tenang aja ya. Bener ya, Om? Iya. Nggak bohong kan? Nggak PHP kan? Wih, mana pernah Om Kentung PHP-in orang? Iya, nggak pernah PHP-in orang. Tapi PHP-in Jin. Nggak pernah dari Jess, kamu mah. Aja. Ah, gue salah nih. Suhunya 37,5 derajat. Buset, Jakarta pantesan panas banget. Orang panasnya kayak gini, astaga. Menuli, ini minuman sama es krimnya, Non. Menuli, panas banget ya hari ini. Biar seger, Non. Ini nggak gitu juga kali, lebay tau nggak? Iya, Rinon Yuli, bukan lebay. Ini tuh ide yang bagus, yang cihui sekali. Biar kayak kebanyakan orang, atau Non Yuli. Ya, masuk. Oh, jadi kamu lagi nyoba kekuatan baru supaya kamu tetap jadi manusia terus? Iya, biar Putri nggak jadi ikan lagi kalau kena air. Yaudah deh, sekarang kamu lanjut aja dulu. Lanjut apanya? Ya, lanjut aja apa yang mau kamu lakuin sekarang. Kan Putri lagi diem. Ya udah, lanjut diem maksudnya. Yaudah, coba gitu deh ya. Yaudah. Putri. Mimi, Udin, apa lagi sih? Aduh, tolongin Bos Radit dong. Ya Putri, aduh. Itu, Bos Radit berubah jadi duyung. Jangan-jangan apa? Yaudah. Putri. Apa? Itu lihat, itu jalan buntu. Kita ke sana. Yaudah, ayo. Ayo.